المشايخ الذين الله لابد أن نلتزم بالشريعة الإسلامية كتاب أه من كان شريعة نبي صلى الله عليه وسلم شريعة إسلام أنا أحب الأئمة حب الأئمة أحب الإمام الشافعي رحمه الله

Saya mencintai seluruh ulama, para sahabat, Saya mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'in dan tabi'u tabi'in. Saya mencintai para penuntut ilmu. Saya mencintai para penuntut ilmu. Saya mencintai setiap orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lakin hal mahabbah ini labuk takun muwafiqah li syar' tapi yang menjadi pertanyaan di sini, kecintaan kita harus sesuai dan sejalan dengan syariat. لا تكون مخالفه للشرع كان سامبي من يلشي شريعه الاسلام يعني contohnya مرأة مثلا تحب الشيخ بن باز رحمه الله ada seorang wanita yang suka sama Sheikh bin Baz misalkan لماذا؟ قال لانه عالم تحب في الله ketika ditanya kenapa dia suka karena dia adalah seorang ulama dia mencintai Sheikh bin Baz karena Allah سبحانه لكن هل يمكن تضع صوره بن باز في الجوال تنظر Ana uhibbu fillah. Hadha laysa Tapi apa mungkin ketika dia cinta sama Syekh bin Bas, dia taruh fotonya Syekh bin Bas, dilihat-lihat dipandangnya. terus kemudian dia mengucapkan saya cinta Syekh bin Bas karena Sahih. Apakah cara ini dibenarkan? Idza la takuna al syar'. Maka di sini ya bab cinta ini harus ya ditentukan oleh syariat Islam harus sejalan dengan syariat Islam. Nah, alhamdulillah. الان الحمد لله kita sedang dalam kajian. بعد الدرس setelah kita kajian, ياتي بعض الناس يقول اريد اسلم على الشيخ سبقن orang datang الشيخ احب الشيخ saya mencintai syekh <laughs> كذاب لماذا <laughs> Kenapa, Dusta? هو في الدرس يلعب التليفون ويتكئ هكذا ويتكلم هذا ليس محبه لكن Kedab. انت الدرس لو أحب الشيخ كذاب انت <laughs> Kenapa saya bilang dusta? Saya Ketika kajian dia buka HP, ya dia sibuk dengan yang lain. Tapi setelah selesai kajian, dia datang untuk salaman. Terus kemudian dia mengatakan kalau dia cinta dengan Sheikh, tentunya dia bohong. Tuhib al-Sheikh, huwa al-Sheikh lam ya'ti atau Au jali al-ilm, anta ta'allam al-ilm afdal min kul sheikh. Karena Sheikh datang untuk mengajarkan ilmu. Nah, ketika Anda mempelajari ilmu, maka ini adalah kecintaan yang sesuai dengan yang diinginkan. Hal yasih anna tamassah bil ulama baraka syekh. Yumkin? Apakah boleh kita mengusap tubuh para ulama dengan beranggapan bahwa ini adalah keberkahan? Hah? Barakat syekh. <laughs> Mungkin? Atau yanhani li syekh mumkin? Hakadha yasih? Uh, mengusap uh, tubuh uh, dengan tadi ya, karena keberkahan atau dia merunduk uh, menundukkan apa namanya tubuhnya di hadapan syekh apakah boleh mungkin baik usbasyekh atau menghina uh, syekh dihina atau menghina syekh mungkin apa boleh jika labud wasat maka di sini kita harus uh, bersikap tengah ya la ifrat wa la tafrid jangan berlebihan dan juga jangan menyepelekan lana ba'dhan ba nas yani yasbasyekh Karena sebagian orang subhanallah menghina uh, masyayikh wa ba'dhan nas yatamassah Orang yang lain justru malah sebaliknya itu berusaha untuk mengusap mengalah berkah. Yanhani la tanhani illa lillah. Menundukkan tubuhnya, ya merundukkan tubuhnya di hadapan syekh. Kata beliau, kita tidak boleh menundukkan tubuh kita kecuali di hadapan Allah. Ya kalau surah ya. ma'a syekh. Naam. Uhibbu. Uh, Sahih. Uh, Selfie. <laughs> Sebagian orang uh, minta foto dengan syekh. Kata beliau. Ya. Yeah. billah. Naam. Nah. nah, Kita harus berusaha untuk menjadi seorang muslim yang ideal, yang berada di tengah-tengah. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Al la wal jama'ah tajib ala Salat Jum'at dan salat Jama'ah diwajibkan atas siapa? Tajib ala man? Muslim. Seorang Muslim diwajibkan atas seorang Muslim. Balig. Yang sudah balig. Aqil. Berakal. مستطيع مملكي uh, كمان طيب هل تجب الجماعة والجمعة المرأة؟ أبكر يجب صلاة جمعة dan صلاة برجماعة untuk wanita لا tidak diwajibkan طيب أنت تخرج في الشارع الآن وتجد بعض الرجال هو رجل ليس مرأة تقول أنت مرأة قال لا رجل تقول لماذا لا تصلي مع الجماعة صح نعم <applause> Sebagian orang subhanallah ya dia berjalan ya dia jalan-jalan di luar se sementara salat sudah uh, sudah sudah azan sudah tiba waktunya ya ketika ditanya ente laki-laki atau perempuan dia bilang enggak saya laki-laki terus kenapa enggak salat di masjid gitu la natruk al, muslimin bina salat anta jiranak asdiqaak auladak aqribaak wa anta tamshi al masjid khudhum ma'ak hatta al aulad Lazim al jamaah Maka di sini ya, jangan sampai kita membiarkan mereka untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Baik itu tetangga kita, orang tua kita, karib kerabat kita, anak-anak kita. Ketika kita untuk melangkahkan kaki ke dalam masjid, menuju masjid, maka kita harus mengajak mereka juga untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama. Anak kita kita ajak ke masjid, tapi di sini harus ada catatan. Jadi kita jaga anak kita salat di sebelah kita, jangan dibiarkan dia bermain di masjid. Ida al-mar'a wajib alaiha lal-jum'a wal-jama'a. Wanita, berarti kesimpulannya tidak diwajibkan salat berjamaah dan tidak. Salat berjamaah. Dan tidak salat berjamaah. Tapi boleh salat wanita menghadiri salat jum'at. Ida kharjat al-mar'a bi-tawabut al-shar'iyah bi-hijabha, ma'ya istighaz-zuqahnya menangah, ila kharj masjid Mufhum? Nama dengan jika seandainya ya seorang wanita keluar dari rumahnya untuk menuju masjid mengikuti aturan-aturan syariat Islam maka di sini seorang suami tidak boleh melarangnya. Ay Tapi, masjid. Nah di sini pertanyaannya mana yang lebih utama bagi seorang wanita salat di masjid atau salat di rumahnya? Tamam. Wa ayyuhum afdhal lirajul as-salat fil masjid aw fil bait. Sebaliknya, seorang laki-laki afdhalnya salat di rumah atau salat di masjid? La khata. Khata. Salah. Kita boleh. Khata. Kalau salat di baitnya, huwa athim, mu afdhal. Khata afdhal. <laughs> Jawabannya lebih baik ini salah. Karena kalau seandainya laki-laki salatnya di rumah, ini bukan masalah baik atau tidak baik.

Dahulu ya seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tertimpa sakit ya dia berusaha untuk digotong oleh sahabat-sahabat yang lain sampai dia diberdirikan di saf di dalam masjid dia tidak meninggalkan salat di masjid. Salam. Saya kasih buku, tapi HPnya tinggal sini. <laughs> اثنين لا هذا وتترك هذا خلا قدو هافي يعني دي أمبيل لكن دلوقتي. لا يخرج التليفون في درس ممنوع يا شرطني أن أقوله لا جنتي نلارين هافي كتير جزاك الله خير أجلس هنا أجلس دوكسين نعم نعم إيش بقى خلاص أظن خلاص إيش يكتفي إذا يعني. إذا النصيحة نختم بها خاتم نعم سؤال آخر سؤال سؤال آخر يا تفضل نعم كده مم. صلاة على سجادة التي فيه.